Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama kita dalam acara sesi tanya jawab tips ataupun penjelasan seputar agama Islam. Sudah bersama kita bersama Ustaz Wijoko yang akan memberikan jawaban ataupun memberikan tips seputar agama Islam. Untuk kali ini Ustaz, ya, sedikit saya bertanya ataupun meminta tips dari Ustaz. Kadang kita itu sebagai seorang manusia membutuhkan ilmu. Nah, kadang kita itu malas kalau untuk belajar ataupun mencari ilmu itu kita malas. Itu bagaimana tips supaya kita bisa bersungguh-sungguh dan istiqomah, Ustaz? Itu dalam mencari ilmu, khususnya ilmu tentang diri kita. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Pemirsa yang dirahmati, memang yang namanya suatu kegiatan apapun itu kalau belum tahu hasilnya biasanya pada malas. Ya. Tapi kalau tahu hasilnya dan hanya untuk satu angka semangat. Maka kita harus tahu apa kok hasilnya ilmu. Apa enaknya orang yang berilmu. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Mafalul alim alal afid kalkomati ala sahil al-afid. Permisalan orang yang alim, orang yang punya ilmu dibanding orang yang ahli ibadah seperti bulan purnama antara bintang-bintang. Jadi bintang-bintangnya banyak tapi bulan cuma satu. Tapi sinar bulan itu lebih terang dibanding dengan sinar bintang-bintang yang lain. Terus dikatakan juga bahwa ma'al dan dunia ma'alaihi bil. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, berada dalam dunia, maka untuk mendapatkannya dibutuhkan ilmu. Wa man arada al-fali bihi, demikian juga barang siapa yang ingin mencapai akhirat untuk mendapatkan nikmat surga yang paling tinggi, maka juga dibutuhkan ilmu. Wa man arada al-fali bihi, dan barang siapa yang ingin keduanya, kebesaran dunia dan akhirat, maka juga dengan ilmu. Makanya kita harus mampu untuk mencari ilmu. Dan Imam saya berkata bahwa jika kamu tidak mau merasakan lelahnya mencari ilmu, kamu akan mendapatkan kehinaan, kebodohan. Ya, sehingga kita harusnya lebih sabar dalam menuntut ilmu daripada menghadapi kebodohan atau kehinaan. Sehingga di dalam Islam itu kegiatan thalabul ilmi atau mencari ilmu mendapatkan perintah-perintah dengan pahala yang tinggi. Nabi bersabda, man kharaja min baitihi li thalabil ilmi. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yajina, maka dia itu dianggap, distatuskan, disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Semua apa yang dikorbankan, apa yang menimpa kepadanya, diganjar Allah. Hatta yajian, sampai dia kembali pada rumah. Setiap langkah-langkahnya itu dikasih pahala. Di hadis lain tadi juga bersabda, man salaka tariqan yata'limah
dia mau meniti, melewati jalan-jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk masuk surga. Kenapa? Karena kalau itu mencari ilmu, tahu ilmu, dia akan bisa beramal yang lebih efektif, yang lebih efisien, ya, yang lebih sempurna, ya, sehingga pahalanya akan semakin banyak, semakin banyak, dan itu akan memudahkan untuk masuk ke dalam surga yang tinggi. Dengan kita memahami, mengetahui fadilah-fadilah thalabul ilmi, fadilahnya orang yang alim, maka insya Allah kita akan termotivasi untuk mencari ilmu. Dan semoga kita semuanya diberi kesempatan, kemampuan, kemauan untuk thalabul ilmi, utamanya ilmu agama, sampai akhir hayat. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Selanjutnya saya serahkan pada pembawa acara. Ya, alhamdulillah sudah diberikan tausiah lagi atau tips seputar bagaimana kita mencari ilmu. Salah satunya kita kalau ingin bersemangat, caranya kita harus tahu apa manfaat dari mencari ilmu tersebut, ya Ustaz. Iya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan pekerjaan kita bersama dan meningkatkan kualitas hidup kita. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.